Karena kalau kita mau hitung berapa banyak sekarang majelis-majelis yang telah kita lewati selama kita hidup sampai kepada umur kita yang sekarang. Setiap harinya mungkin di antara kita ada yang hadir kepada majelis ghibah. Majelis di mana orang-orang berlomba-lomba untuk memakan mayit saudaranya sendiri. Yang mana kita ketahui bahwa Rasulullah telah mengatakan bahwa menggibah orang, ngomongin keburukan orang sama dengan memakan daging mayit saudaranya sendiri. Dan sudah berapa kali yang mohon maaf, kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita yakin bahwa kita tengah membicarakan keburukan orang lain, tapi hal lebu dengan santai, dengan sadar kita telah menentang perintah Allah, dengan sadar kita telah memakan mayit saudara kita sendiri. Dan alhamdulillah dari sekian banyak majelis ghibah, majelis keburukan yang telah kita lewati pada malam hari ini, Allah mentakdirkan kita, Allah menghendaki kita untuk sampai kepada majelis yang mana kita semua sudah banyak mendengar, kita semua sudah banyak ingat betapa banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah banyak mendengar ceritanya, kita sudah banyak mendengar riwayatnya, tinggal bagaimana dari kitanya lagi untuk bersama-sama memperbanyak lidah kita, memperbanyak solawat yang keluar, yang terlafaz dari lidah kita. Kenapa? Karena kita semua sudah tahu dan kita semua sudah yakin bahwa solawat-solawat inilah yang telah akan mengizinkan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana maulid ini merupakan karya buah pikir ulama. Ulama berpikir bagaimana caranya supaya orang-orang sekarang ini lebih banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, supaya orang lebih ingat kepada Nabi Muhammad, terutama kepada generasi-generasi muda kita sekarang ini. Yang mana sekarang ini generasi muda kita ini dibentur dengan dua hal yang cukup berbahaya. Yang pertama, benturan pertama handphone. Anak-anak kita sekarang kalau di apa namanya megang handphone luar biasa lama, tahan sampai berjam-jam. Tapi kalau disuruh megang Quran atau disuruh belajar, wallah paling 5-7 menit itu sudah ngantuknya luar biasa. Tapi kalau megang handphone dari pagi sampai malam, mulai dari tidur sampai bangun, mulai dari berdiri sampai duduk, handphone terlalu ada di tangan, kalau enggak di kantong. Yang kedua, benturan yang kedua apa? Kafe. Handphone, kafe. Yang mana apa? Ini membuat generasi muda kita sibuk dengan hal-hal yang seperti ini. Sehingga apa? Sehingga mereka jarang untuk hadir kepada majelis-majelis yang baik. Mereka lebih enak, lebih tenang rasanya mengeluarkan duit untuk beli kopi daripada duduk dalam majelis ilmu, daripada duduk dalam majelis solawat, daripada duduk bersama guru-guru kita, yang mana ini merupakan mafatihalil khair, pembuka daripada kebaikan majelis-majelis yang seperti ini. Tetapi generasi muda kita lebih senang ngumpul duit, menabung duit di kafe ketimbang duduk dalam majelis. Generasi muda kita lebih senang menatap HP berjam-jam ketimbang duduk di majelis. Dan ini persoalan yang perlu kita pikirkan, karena kita semua mau negeri kita Tanjung Selor jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mau negeri kita ini jadi negeri yang dicintai Allah.
Kita mau negeri kita ini jadi negeri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga harus punya perjuangan, harus punya inisiatif, harus punya pemikiran bagaimana caranya. Sementara ada dua hal yang menjadi tantangan besar di hadapan kita yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Karena anak-anak sekarang kalau tidak dibelikan HP mengamuk, marah. Karena orang sekarang kalau tidak ada internet di rumahnya marah. Alasannya sekarang semua pelajaran pakai internet. Dalam artian apa? Kita sulit untuk memendung perkara ini. Jadi bagaimana caranya? Kalau tidak bisa dibendung, setidak-tidaknya bisa dibikinkan saingannya. Bagaimana cara untuk menyainginya? Kita ramaikan majelis-majelis maulid. Kita ramaikan majelis-majelis yang membawa orang kepada kebaikan. Kita berusaha, berupaya yang mana kelak insya Allah tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya ada timbal baliknya di hadapan Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui. Kita tinggal berusaha dengan sebaik-baiknya, ikhlas dalam menjalani kegiatan kita, berniat untuk menjadikan negeri kita menjadi negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tata cara usaha yang bisa kita lakukan adalah meramaikan majelis-majelis baik, meramaikan majelis-majelis maulid, meramaikan majelis-majelis zikir. Supaya apa? Supaya kesibukan kita yang tadinya main HP, kesibukan kita yang tadinya pergi ke kafe, kedua-duanya ini bisa terimbangi dengan majelis-majelis yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah wa rahmatan wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.